Pemerintah Aceh sangat menyambut baik pelayaran perdana peti kemas dari dan menuju Aceh. Kehadiran kapal peti kemas akan sangat berimbas positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat Aceh. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam sambutan singkatnya saat meresmikan pengoperasian Harbor Mobile Crane dan penyambutan kapal peti kemas perdana yang dipusatkan di Pelabuhan Malahayati pada hari Jumat 5 Agustus 2016. Ini merupakan momen istimewa sebab merupakan tonggak awal bagi Aceh dalam upaya mengembangkan Pelabuhan Malahayati sebagai pelabuhan peti kemas di wilayah Aceh. Pelayaran ini diharapkan dapat terus berkelanjutan sehingga kegiatan di pelabuhan tersebut semakin berkembang dalam rangka mendorong pertumbuhan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk diketahui bersama, sejak kemarin, kapal peti kemas milik PT Pelayaran Tempuran Emas telah sandar di Pelabuhan Malahayati. Beberapa hari ke depan, kapal peti kemas milik PT Kanaka Lines juga akan bersandar. Bersama 24 pelabuhan lainnya, Pelabuhan Malahayati telah ditetapkan sebagai bagian dari program tol laut yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dengan dibukanya pelayaran peti kemas hari ini, maka Aceh telah terkoneksi dengan jaringan tol laut, yaitu mulai dari Pelabuhan Malahayati Aceh hingga ke Pelabuhan Sorong di Provinsi Papua Barat. Gubernur mengungkapkan masyarakat Aceh sebenarnya telah lama menginginkan hadirnya pelayaran peti kemas yang menghubungkan Aceh dengan kota-kota besar di seluruh Indonesia. Pelayaran peti kemas menjadi harapan sebab memiliki kapasitas angkut lebih besar ketimbang angkutan darat yang selama ini menjadi andalan untuk membawa berbagai produk dari dan keluar Aceh. Selamat kami ucapkan kepada PT Pelabuhan di Indonesia Satu atau Pesero atas pengoperasian kapal peti kemas perdana di cabang Pelabuhan Malahayati. Semoga memberi manfaat besar bagi pembangunan Aceh.